Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini ditemenin sama GD4 di sini. Ini kita enggak ngereaksiin video kali ini, enggak ngereaksi video nyanyi ya maksudnya ya. Tapi kali ini ada yang heboh banget. Ini benar-benar udah heboh banget di heboh TikTok. Dan meresahkan ya. Iya, heboh banget di TikTok. Masalah Onyo katanya dicuekin sama Rosa waktu konser TOCA kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia gitu kan. Adalah akun TikTok yang kita gak perlu nyebutin nama lah ya, mungkin kalian juga udah tahu. Ntar dia enak, semakin banyak orang nyari makin follow, emang tujuannya kayaknya gitu kan. Kita gak perlu nyebutin namanya apa, akunnya apaan di sini, ntar kita tampilin. Tapi kita blur nanti ya namanya ya. Karena dari TOCA-nya sendiri udah nge-spill akunnya seperti apa di Instagram-nya TOCA. Dan ini sih aku bilangin ya, aku tuh sempet ngeliat sih. Dan ini tujuan kita ngebahas ini karena Kak Aidil ada di acara itu, datang ke acara itu nonton dengan mata kepala dia sendiri. Ke backstage pula, tahu kayak gimana, gitu, tahu situasi belakang layar seperti apa gitu. Dan juga kita sebagai salah satu peminat Onyo juga gitu ya. Kenapa kita berani ngomong ya, karena itu tadi kita ada di sana ngeliatin semuanya di sana, jadi makanya berani sedikit berkomentar aja sih sebenarnya, tidak menjudge atau apapun gitu kan. Dan juga nggak menggiring opini gitu ya. Dan ini ya, seumur-umur nih, TOCA baru kali ini kayaknya marah, mengamuk dan tulis di Instagramnya. Sampai dia panjang banget, ntar kita tampilin nih capturean dari postingannya TOCA yang akhirnya tuh sesuatu yang tidak perlu diungkapkan, diungkapkanlah sama TOCA di Instagramnya. Gimana ceritanya Onyo itu bisa ikut perform di konser TOCA yang ada di Kuala Lumpur waktu itu. Sebenarnya kita udah lama kan ke-spill kan TOCA mau ke Kuala Lumpur itu, memang udah tahu gitu kan. TOCA satu hari waktu itu, tapi akhirnya karena antusiasme dari warga Malaysia yang banyak banget, dibikinlah dua hari jadinya seperti itu. Dan tadi ngomongin video TikTok itu, memang itu sepenggal banget. Jadi sebenarnya itu ya kejadiannya itu, kan memang Onyo awalnya nyanyi memang dua lagu kan, Masih sama Takkan Berpaling Darimu. Ku menunggu. Masih apa? Oh iya, kok masih? Masih kan lagu TOCA yang baru ya, yang menunggu. Korea itu ya. Salah, maaf. Jadi abis nyanyi lagu itu kan, dua lagu, aku ke backstage tuh ngomong lah sama Onyo gitu kan. Sempat ngobrol banyak lah, ngobrol senyanya. Masih nyanyi lagi nggak Nyo gitu kan? Masih uncle gitu kan, ntar nyanyi bareng sama TOCA, sama Rizky Febian, nyanyi bareng bertiga nanti. Oh ya udah kalau gitu, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya aku masih nonton TOCA dari backstage segala macem kan. Itu nontonlah ke stage nih, nonton TOCA, karena nggak enak nonton di backstage tuh kayak riuhnya kan nggak dapet gitu. Nggak dapet ininya ya, vibesnya nggak dapet, konsernya nggak dapet. Akhirnya kita pindahlah ke depan gitu, nontonin semuanya. Dari awal sampai selesai kita nonton, sampai closing, sampai bukan closing lagi, sampai foto-foto, sampai itu ruangan sepi, sampai bersih, orang bersih-bersih udah pulang kali ya. Jujur li, kita itu sampai yang benar-benar habis semuanya. Oh iya. Sumpah, sampai itu kosong stage semua, kita tuh masih di backstage, masih ngobrol segala macam. Enggak, sampai benar-benar ganti hari ya. Kayaknya ya, kan. Emang udah sepi banget kita di belakang itu, di ruangannya TOCA.
itu benar-benar sampai kosong itu ruangan semuanya, kita yang terakhir di sana. Dan waktu nyanyi itu juga lagu apa sih itu? Pudar, pudar ya. Kurasakan pudar, pudar. Nah, tiba-tiba. Dan kalian tahu orang pertama yang dipanggilin Teh Ocha itu adalah Onyo. Dan interaksinya bagus banget. Gak ada Teh Ocha itu yang kayak ngejutekin sang lirik Onyo gimana, ngejutekin Onyo, karena kita ngeliat langsung kan ya. Kita kan, aku nge-record nih demi BXB semuanya juga aku nge-record nih ya. Kalian bisa lihat nih jadi barang bukti gitu ya. Tapi aku juga nge-record tapi mataku tuh ngeliatin ke panggung, ke stage. Aku gak ngeliatin hasil record aku seperti apa. Udah amat ya, mau kayak mana ya. Iya. Ada video record dan tetap nonton, tetap nikmatin suasananya gitu. Dan di situ kelihatan banget kalau Teh Ocha tuh welcome banget sama Onyo sih. Beneran sih. Kalian bisa lihatlah videonya, ada ya kan di channel aku ada videonya seperti apa. Teh Ocha itu memang ya kayak ngemong banget sih sama Onyo. Dan akhirnya Teh Ocha juga posting kan waktu GR-nya di Instagramnya Teh Ocha. Kalian bisa ngecek di Instagramnya Teh Ocha. Betul. Onyo itu benar-benar kayak dibimbing banget sama Teh Ocha. Benar-benar yang Teh Ocha tuh kayak seneng aja, bangga aja ya, gitu ada Onyo gitu. Kayak gitu. Aku juga dapat baca gitu apa namanya captionnya Teh Ocha gitu ya. Kenapa membawa Onyo ke sana? Karena ya, Onyo punya potensi gitu dan ingin memproposikan di sana gitu. Dan sebenarnya kayak nggak penting itu dikasih tahu, tapi gara-gara ini siapa kau? Dan itu tuh Onyo tuh semua biayanya nanggung Teh Ocha, bukan dari manajemennya, itu biaya sendiri dari Teh Ocha loh. Bagi itu masa kayak, iya kita udah bayar orang nih buat nyanyi di acara kita tuh kita cuekin di panggung. Dan masuk akal nggak sih? Dan dengan apa namanya kayak apa sih namanya udah ngeluarin budget sendiri Teh Ocha gitu, itu tuh udah salah satu bentuk bagaimana peduli dan sayangnya dia sama Onyo sama gitu. Lo ngerti nggak sih? Ini kan trio, kita nggak mungkin dong semuanya harus kita barengan terus gitu. Orang kan duet aja kagak ada yang ngeliat-liatan terus, gile lo. Dan kan ada partnya Teh Ocha sama Rizky Febian, ada partnya Teh Ocha harus ke Onyo ada dia partnya sendiri gitu, yang ke penonton gitu. Nggak semuanya part itu harus sama pasangan kita tiga itu. Dan selama acara itu dan selama duet trio itu, yang kalian bilang Onyo dicuek itu benar-benar, itu sih aku bilangin sampah banget sih jujur li ya. Dan aku yakin itu bukan BXB. Ya, aku tahu banget itu bukan BXB karena aku tahu BXB itu dari awal tahu Onyo nyanyi di Kuala Lumpur udah benar-benar support banget, excited banget ya. Sampai aku juga komen kan di reaction aku ngajakin BXB buat nonton di Kuala Lumpur dan mereka semua responnya bagus banget. Dan sejauh ini ya, kita kan di nge-reaksi video tuh bukan cuma Onyo doang, ya, ada si A B C D. Dan fans-fansnya Onyo, para BXB ini kayak gak ada yang pernah kayak ngapain reaksi ini nih? Mending reaksiin Onyo aja. Gak pernah ada yang kayak gitu loh yang kita tahu gitu ya kan. Aku tahu sih bagusnya atau hebatnya BXB dan sampai sekarang pun mereka tuh masih support banget di channel YouTube kita, di Instagram kita tuh yang konser Onyo kemarin. Benar-benar mereka tuh yang kayak seneng banget ada video Onyo nyanyi di Kuala Lumpur itu. Ada story-story orang tentang Onyo nyanyi di Kuala Lumpur itu. Bener-bener yang kayak mereka tuh menghargai banget. Semua sekecil apapun yang dilakuin orang buat karirnya Onyo itu bener-bener itu dia. Dan gak pernah mereka tuh kayaknya BXB itu yang kayak merendahkan atau kayak menjatuhkan, bikin konten kayak gitulah, konten yang bilang Teh Ocha nyumekin Onyo. Aku yakin itu bukan BXB. Yes. Dan yang komen-komen negatif-negatif itu aku yakin juga pasti bukan BXB. Yes. Karena udah banyak banget komen-komen negatif ya. Dan ternyata nih ya, imbas dari konten itu yang bilang Teh Ocha nyuekin Onyo, dari manajemennya Teh Ocha akhirnya buka suara. Ya kan, ada surat pernyataan nih. Pernyataan tuh akan membawa ini
ke kasus hukum kayaknya. Kasus hukum kami lakukan dalam waktu dekat ini tuh. Iya, udah mau dibawa ke kasus hukum. Ya, sampai jadi yang bikin konten ini stroke. Iya, makanya ini kaget gitu ya, bukan gue nyumpahin tapi kaget. Ini akhirnya tuh karena rame banget karena udah fitnah hitungannya, ya, perbuatan tidak menyenangkan. Ini sumpah. Ini aku juga bukan hanya untuk kasus ini ya, untuk kasus apapun gitu. Kadang-kadang kita ini terlalu kemakan gitu, ngerti gak sih, sama media, ngerti gak sih? Ya, kemakan sama judul-judul doang. Kadang-kadang kita nggak tahu di belakangnya kayak apa gitu. Iya, kan? Dan kasus ini juga jadi pelajaran juga sih sebenarnya, ya. Lebih berhati-hati lagi dan takutnya gitu kan. Takutnya nih kalian yang berkomen negatif itu tiba-tiba, ya kalian masih anak sekolah, kalian ibu rumah tangga, punya keluarga, punya pekerjaan, akhirnya tuh berimbas sama semua kegiatan kalian, kerjaan kalian, keluarga kalian. Di tengah euforia konsernya yang sukses banget dua hari itu, dihancurkan dengan konten seperti itu yang dan rame banget lagi yang komen gitu loh. Kan Teh Ocha juga ngejelasin kan di Instagramnya dia gimana prosesnya Onyo itu akhirnya bisa ikut. Dari awalnya kan Onyo tidak ikut di Kuala Lumpur, akhirnya Teh Ocha main ke Brownies. Mulai dari situ ada pembicaraan sama Ruben Onsu, akhirnya Onyo diajak dengan alasan yang tadi ya. Nah, serunya lagi nih, Ruben juga nge-repost postingannya Teh Ocha yang nge-screenshot nih akun TikTok orang yang nyebar fitnah itu. Bukannya kita mensyukuri ya, cuma ini buat pelajaran aja sih. Dia. Kita jangan terlalu gampangnya gitu bikin konten biar rame, itu dia dapat notis dari orang-orang gitu. Itu kan yang aku pengen bilang, pengen aku kasih tahu juga, sama-sama belajar gitu ya. Jadi biar FYP gitu, biar kita viral, biar kita ini bikin udah nggak mikirin lagi apa yang kita bikin gitu, ngerti nggak sih? Terus akhirnya tuh mikirnya cuma aja udahlah bikin video permintaan maaf atau tanda tangan di materai kelar. Belum tentu kalian harus hati-hati semuanya. Ini pembelajaran aja buat semua kata Raiga tadi dan yang pasti nih yang gue tekankan sekali lagi, di konser itu tidak ada yang namanya nyuekin antara satu penyanyi sama penyanyi yang lain. Teh Ocha benar-benar ngerangkul Onyo, ngerangkul Rizky Febian. Kita jadi saksi matanya, aku jadi saksi matanya di sana. Aku ngelihat langsung di konser itu seperti apa, bener-bener Onyo itu bener-bener kayak anaknya Teh Ocha yang dibawa. Nih gue kenalin nih anak gue ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, nih anak gue, nih anak gue. Kalau buat BXP harus selalu kompak terus, kita support Onyo, karirnya Onyo, berita-berita yang nggak benar tentang Onyo udah cuekin aja, nggak usah terlalu ditanggepin ya berita-berita tentang Onyo. Dan ini kasus ini sama Teh Ocha, sama yang nyebarin fitnah ini, semoga cepat kelar semuanya. Kita nggak tahu ini kelanjutannya seperti apa, karena ini baru heboh, kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Ya semoga aja kalian semuanya nggak kayak ikut-ikutan yang negatif-negatif seperti ini ya. Segini aja nih video kita nanggepin ini, karena kita tanggepin karena memang ini menyangkut Onyo pertama, dan kedua karena aku ada di sana, aku nonton konser itu, menyaksikan semuanya gitu ya. Di stage, di backstage menyaksikan semuanya. Jadi sekali lagi tegaskan, nggak ada tuh. Ya, berhati-hati ya, kita harus tetap apa namanya, bersosial media dengan positif gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.